sih kalau gue dilihat kemarin. Sini pokoknya tiga. Udah kelihatan namanya. Menunjukkan betapa agung dan besarnya Allah SWT yang disayangi dan yang menciptakannya. Dialah Allah yang Maha Esa dan pencipta yang bagi kita semua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an ayat 2 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Dan dialah telah menciptakan segala sesuatu dan dialah menciptakan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Kemudian diusir dengan nama suara dan surat ayat ini ayat 83 ayat 10 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Pak Slamet. Siapa? Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam tidak dapat mendahului dia. Ini pikir ini gitu kan. Belakang malam pula ini. Kan Pak. Maaf kiri. Itu ada awan masalahnya. Iya. Tapi cuba kamu lihat pegang mata telanjang. Kelihatan macam sikit aja. Iya, sikit. Aman memang. Enggak terlalu kan, Pak. Awan kiri kanan. Enggak bersih. Dulu kan bersih dulu, Pak. Iya. 83 bersih, 83. 83 bersih. Bersih 83. Total itu. Total, Bang. Sikit kan. Kalau nyora kula hidup tuh hari anak 83 loh. Sampai, sampai. Habis. Habis tuh ya. Awan. Berkali merinding aku emang iya. Sebenarnya aku dua kali ngelamet ini masalah pun dia beli tau 83 lah awal-awal Allahu Akbar. Jelas benar saja. Baiklah. Nah ini takutnya seperti dia. Dia nak buka begini bu. Dia nak buka. Kami jadi malam. Oh, saya gampang sebenarnya. Allah. Kami jadi malam. Allah tidak pernah melanggar perintahnya dengan mendahului siang. Kedua makhluk raksasa yang selalu patuh dan tunduk kepada kita Allah itu pun bisa mengalami gerhana. Sebagai yang kita ketika kalau muka ini, sebagai muka dalam kata Allah yang terus sebagai peringatan kepada manusia bahwa pada saatnya peristiwa yang lebih dahsyat bisa saja terjadi oleh sebab itu hendak wawan mah. Oh, enggak total nih bang ya. Total dia 2 menit. Jangan lagi lah. Oh, nih. Sudah setel mah. Rasulullah dalam bersabda dalam sebuah khutbahnya ketika terjadi gerhana matahari yang bertepatan dengan wafatnya Ibrahim putra beliau. Mati. Itu cincin ah. Itu cincin ah. Oh cincin. Tolah kelihatan mi ah. Tolah kelihatan. Oh lah anu eh. Lah muka lah muka. Lah muka. Lah muka. Lah muka tu.
sebagai tanda tanda. Ah, tu dia ni, kita telanjang ni. Ni depan dia lama-lama. Oh. Oh, ladak bagus nangkap kamera lagi. Cahaya lagu dia. Masih lah, ya. Sangat oper. Cuba bang, jam eh. Ini. Ah. Sedekah menanam untuk berkah. Jangan hindarilah kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang dari hakikat Islam atau Awan kok itu tak ini aman ya? Aman. Kita dino kawan, deh kan? Jadi saring kan? Batal deh. Munda ada ban. Oh, munda ada mun bersewaan saya. Munda pakai nak ini. Jangan cuba-cuba. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah ini saya mengajak kepada kita berdoa, berjimat, memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Semoga kita semakin dekat kepada Allah dan menjadi orang-orang yang dekat dari Allah. Oh, ini baru nih silau. Allah Dosa orang yang